kan, bener kan? Emang harus? Kayaknya mau hamil deh, Mbak. Enggak beneran, jangan macam-macam. Beneran, kalau di kampung gitu, lu kayak mau punya anak lagi deh gitu. Begitu pasti kalau udah begitu. Dan stabilizer. Enak kan rasanya itu? Enak. Sambal nih. Coba masakan gue enak nggak? Cepetan. Enak dong pasti. Ya cobain dulu. Ya kalau nggak enak juga. Kalau nggak enak. Tuh kenapa begadang? Kenapa? Makanya jangan begadang melulu. Waktu itu di ini dikontrol waktu. Jadi orang nggak kontrol waktu sih. Jadi sakit mulu masuk angin. Baru kemarin dikerokin perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aku lagi charger nih. Iya, kan juga mau ngecas. Ya ini gimana ini, orang aku lagi ngecas. Ya aku pakai itu casannya. Ya aku juga lagi ngecas, say. Eh, kamu mau lihat kabar charger aku gak? Gak lihat, Mbak. Tolong cariin dong. Iya, Mbak. Kamu tuh jangan gitu dong, Mary kan lagi pijitin aku. Mary! Hah? Jangan, kamu tuh kebiasaan deh. Rika! Kak Rika kan lagi pulang, Bang, anterin anaknya. Katanya kangen sama neneknya. Kamu tuh jangan terlalu ketergantungan sama asisten. Kamu tuh ibu rumah tangga yang betul. Ya, aku mah tahu barang-barang. Emang kamu tahu barangnya di mana? Tahu. Enggak, kamu juga apa-apa juga teriak-teriak sama aku. Tahu. Emang kamu tahu di mana? Tahu. Ayo cepetan cari, coba kamu. Oke. Mana? Akhirnya aku malah tantang dia, dia juga malah tantang aku. Ya udah kalau gitu mana, kata Gigi. Coba tahu nggak kamu tempat-tempat naro-naro ini? Aku bilang tahu. Coba mana? Sendok di mana? Garpu di mana? Ayo. Nih aku tahu nih. Nih sendok aku tuh. Nah, ini aku tahu karena aku sering bikin double air di sini. Panci? Panci di belakang. Mana? Di sini. Gak ada. Di sini. Ini dia. Sutil. Ini. Gak ada, gak tahu kan? Ini. Gak tahu kan? Ini. Gak ada. Ini nih. Bukan, itu mah capitan. Sutil. Ini. Gak ada. Ini. Ini. Gak ada, udah deh. Kamu kan gak tahu kan barang-barang ini. Ya aku ngerti deh. Ya aku nggak apa-apa, wajar aja kalau aku nggak tahu. Akhirnya dia kasih aku challenge, katanya aku disuruh cuci baju. Ya udah kalau gitu sekarang bagi-bagi tugas deh. Nanti ini aku pikirin. Sekarang kamu nyuci baju. Ya gampang, aku mau nyuci baju gue biasa. Oke. Kamu cuci piring kalau gitu. Ya Allah, kenapa nyuruh-nyuruh aku? Ya iya tuh cuci piring dong. Oke, udah aku cuci piring. Ya Allah, kotor banget lagi Beri. Yuk. Aduh, baunya mampus nih. Pas aku mau cuci piring, baunya bau banget itu piring. Ampun deh. Lihat nih, bau banget nih.
Apaan sih itu? Kok jorok banget, emang berapa hari gak dicuci? Gak tahu, gue suruh Gigi nyuci baju, Gigi nyuruh gue cuci piring. Ya udah, bos cuci aja. Apalagi aku, bos. Aku kan orangnya ininya dangkal banget kayaknya. Jangan alasan, lu ini. Beneran, ya, gue tau banget lagi. Si Dimas, Pak Dimas. Dimas! 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 Apa? Dimas, ini Dimas. Ada apa? Cila, jam tangan sombong banget, Mer. Ih, sombong banget tuh ya. Gatel. Sini, sini, buruan sini. Ada apa sih teriak-teriak terus? Lu udah kalah lu sama dia, udah ada jam dia. Gua juga ada sama. Enggak, tapi lu. Tapi gua beli sendiri. Dim, Dim. Tolong cuciin, sumpah. Lu ke aku. Tolong. Karena ya, yang disini. Dim, kamu aja yang masih disini, buruan. Bos suruh kamu nyuci. Lu. Nanti basah gambar lu. Elah, nyuci gini dong, takutan banget. Ada apa sih? Ada bang? Ada, gak ada kan? Biasa aja kalau nyuci. Terakhir nyuci pakai mesin itu kayaknya dulu zaman kuliah deh. Hah? Kalau nyuci kan cuma cucian pakaian dalam. Kalau cucian pakaian dalam kok bisa nyuci sendiri pakai tangan. Ya. Mesinnya gimana sih modelnya? Oh, ini putar dulu nih. Pin. Nyala. Sen. Ini kok gak bisa nyala sih? Ini udah dimasukin ke bawah. Ya. Tuh, ini apa? Belum. Ibu tahu kalau itu nyalain, ini nyalain gimana? Kita bun dulu, Mbak. Iya, tahu. Pakai pelembut kan sebelah sini. Nah. Nyalain sekarang tolong. Ah. Ini cepet aja. Udah nyala. Tuh. Ah, gini doang. Tarung lah di luar. Yaudah dikeluarin, keluarin. Yang berantem gue yang kena. Pas kok kunci. Ini mbak, kita jemur pakai tali ini terus pakai. Di luar. Gimana di luar enggak apa-apa kelihatan orang gitu? Ya enggak apa-apa. Lu bentaran ngomong lagi kan. Hei! Mau bola. Mana? Lihat. Tendangan aku main bola. Udah. Di rumah. Apa sih orang ngomongan bola? Orang habis kok kan katanya kayak enak badan malah main bola, aneh kamu tuh. Justru olahraga biar sehat. Tapi enggak yang lagi enak badan juga kali. Oh. Kayaknya perut aku udah gendut lagi deh. Emang iya. Oh. Emang iya baju udah enggak pada. Mana dokter? Baju. Dokter kok enggak pernah datang sini? Kalau nggak datang, apa nah, yang selalu ada di sini? Emang nggak ada. Allahu Akbar. Gue kayak sempet sama.
Kalau serakatan